Hai, yang belum subscribe tu, jangan lupa subscribe. Hi guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. Hi guys, terima kasih sudah tekan video ni. Jadi untuk siapa yang baru lagi dalam channel Ayu, boleh tolong subscribe kalau nak tengok konten yang banyak-banyak dari Ayu, okay? Jadi untuk video kali ni, Ayu akan teruskan lagi content reaction untuk animasi. Kali ni Ayu pilih satu animasi dari animasi Putun, iaitu kompilasi karakter cewek. Tanpa membuang masa, mari kita tengok video ni sama-sama. Animasi 1, 2, 3, 4. Muka lu jontor. Tom Hee Ho naikin kebo. Waduh, Tom Hee Ho. Ni Elsa, bukan Elisan. Tom Hee Ho, anak bego. Mbak, woi, lagunya kagak begitu. Begitu. Film Frozen filmnya siapa? Filmnya Elsa. Situ. Yang jadi tokoh utamanya siapa? Ya situ. Yang nyanyi di film itu siapa? Elsa. Ya situ. Nah, lu enggak usah sok tahu. Emang lagunya begini lagunya. Kagak begitu. Ih, sok tahu banget ya dibilangin. Itu film-film gue, lagu-lagu gue. Gue yang paling tahu. Sok tahu lagi gue tonjok nih. Nah, kesini dong. Set. Nah, situ kan marahnya sama saya. Yang ditonjok harusnya saya. Jangan kesel sama saya yang ditonjok muka sendiri. Oh, ngatur-ngatur. Tadi sok tahu, sekarang ngatur-ngatur. Lah, dibilangin bener-bener malah dikata ngatur. Suka ngatur-ngatur lu. Pantesan jomblo. Belum jadi pacar aja suka ngatur, apalagi jadi pacar. Wih. Lagian segala horden warteg dipakai begituan. Ini jubah. Kamu enggak tahu aku ini siapa? Siapa? Aku Superman. Superman lah. Yeah. Itu. Kamu injek jubahku ya? Kagak. Lah saya di sini. Jauh amat injek-injek situ ya. Orang kok sukanya nginjekin jubah? Yang injek siapa? Suyatmi. Situ yang ribet. Segala kemari pakai baju begituan. Keserimpet jatuh sendiri, saya disalahin. Bang, jangan sembarangan lah, Bang. Ini putri kerajaan Anadel loh, Bang. Jelasin. Aku adalah Elsa, putri kerajaan Anadel. Aku diberkati dengan sihir. Dengan sihir itu aku bisa membuat es. Es tehnya dong satu. Bang monyet mau apa? Es jeruk. Kalau Bang Put, alpukat kocok ada nggak? Alpukat kocok. Gak ada. Ini dengerin ya. Aku Elsa, konsen penyihir es. Oye, oye, bukan mak-mak kantin. Gak ada es teh, es jeruk, alpukat kocok. Adanya Marimas nih. Mau rasa apa? Ayo. Bercanda mulu lu pada ya. Aku Elsa Frozen bisa sihir membuat es itu begini nih. Wah parah dia nyet. Kenapa? Adanya sendiri pernah dijadiin es. Waduh, kayak macam apa dia ya? Psikopat. Enggak dong, enggak psikopat. Di skenario emang suruh gitu. Itu cerita di Frozen 1. Toh endingnya aku bisa balikin lagi. Sekarang aku sudah lihai mengendalikan kekuatanku. Aku bisa merubah apapun menjadi es dan mengembalikannya seperti semula. Adalah kentut. Kentut. Oh, pengen bukti ya? Pengen bukti. Aku rubah dia jadi es. Aku balikin seperti semula. Aku rubah dia jadi es. Aku balikin seperti semula. Aku rubah dia jadi es. Sepul! Cermin pembalik sihir. Kenapa lu pakai begituan? Aku nggak mau jadi Frozen Putman. Ya kan bentar doang dibekuin terus dibalikin lagi. Enggak, aku curiga sama akhlak kalian. Kalau aku beku, nanti pasti dijual. Daging monyet nggak ada yang nyari. Daging sapi banyak yang doyan, Bang. Kagak. Ya elah, pun. Pun. Kok dia bisa tahu niat kita ya, Nyet? Aduh kan? Terus gimana nih? Anak orang jadi es begitu. Emang dia nggak bisa balikin dirinya sendiri? Ya nggak bisa lah, bodoh. Waduh, terus gimana ini, Bang? Lu panggil Doraemon ke sini. Doraemon? Ada apa nih? Elsa jadi es gara-gara Saipul. Lu ada alat nggak, Mon? Alat pembayaran. Apa ini, Bang? Beli sirup sono. Mayan nih es batu banyak. Ya Allah. Hidayah. Ini putri apa? Nyet. Tuh dipanggil. Aku sapi, Bang. Yang monyet kamu? Nyet. Jangan berisik. Ngobrol dulu nih sama kaleng kerupuk. Hai, apa kabar? Namaku Princess Jario. Kamu udah lama jadi kaleng kerupuk? Nggak jawab, Nyet. Aduh, yang nggak bakal jawab lah, bodoh. Kasih tahu pun. Putri Jaringan. Jario, Putri Jario. Kau mau nanya sampai adiknya Rafa terakhir balik juga nih kaleng kerupuk nggak bakal jawab? Kau kan tahu kalau ini. Bisanya bahasa Inggris. Hah? What is your name? My name kaleng kerupuk. Hi, my name Princess Jario. Nice to meet you. Fuck you. Lah? Nggak usah sok kenal lo. Ada apa sih engkau kemari? Aku mencari Pot. Pot ada di rumah? Ada. Syukurlah. Udah capek-capek aku dari kerajaan ke sini jalan kaki sampai betis pengkor. Untung Potnya di rumah. Bener ada di rumah kan? Iya ada. Tolong panggilin Pot. Nah itu dia. Di rumah siapa? Aku nggak tahu. Anggap babi. Kalau nggak ada itu bilang nggak ada. Jangan mainin orang. Aku ini putri loh.
mau kamu Putri, mau kamu Rizky Febian, itu semua anak-anak Sule. Apapun itu bang, yang semua sama itu bang. Mau kamu Putri, mau kamu orang biasa, semua sama di mata Tuhan. Nah maksudku itu. Abang sini nyari pot, iya nyari pot. Kalau nyari itu pakai mata, jangan pakai lutut. Mulut. Selalu macam tu, cari pakai mata jangan. Kan daripada nyari bang pot, mending nyari amal soleh. Nyawamu udah gak lama lagi. Ini ngapa sih? Aku kesini mau nyari pot, malah suruh nyari amal soleh. Lah kan bener, amal soleh harus dicari bro. Iya bener, hamba tahu. Tapi hamba kesini mau ketemu pot. Tadi bilang mau nyari pot, sekarang bilang mau ketemu pot. Yang bener yang mana? Sama aja dong. Mbak, jangan bikin rakyat bingung. Ya maksudnya nyari pot itu aku kesini mau ketemu pot. Anjir. Bang pot gak ada. Bang pot lagi keluar. Kemana? Keluar. Ya kemana? Iya keluar. Ya keluar kemana? Ya keluarnya keluar. Malah ngegas lu ya. Kau yang ngegas duluan. Udah jangan akur. Lah ini lagi berantem. Terus. Orang ditanya keluarnya kemana kok gak paham ya. Kau yang udah aku jawab gak paham-paham. Ya keluarnya keluar. Nah kalau keluarnya ke dalam itu gimana? Udah intinya aku mau ketemu pot. Si pot monyet lagi gak disini. Ya udah telepon suruh pulang. Bentar ya. Nggak bisa ditelepon? Kok nggak bisa? Kan HP dia ini. Nelpon ke nomor sendiri nggak bisa. Ya udah. Sabar. Aku seorang putri kerajaan harus sabar. Mau kamu Putri? Mau kamu Rizky Febian? Anaknya Sule kan? Iya, kok dia tahu ya? Kamu udah bilang tadi pun. Yang bener mau kamu Putri? Mau kamu orang biasa? Kita semua sama di mata Tuhan. Sule. Sekarepmu pun. Udah gini aja ya. Aku minta tolong kalian samperin pot. Suruh dia pulang. Bilang ada Putri Jario di sini. Tapi kita nggak tahu si pot monyet kemana. Aku tahu bang. Kemana? Keluar. Nongkrong kemana? Ya ampun. Gelut yuk gelut. Siapa ya syuk. Udah dong. Udah. Jangan ngelawak mulu. Udah biar cepat kalian cari bareng-bareng aja lah si pot. Cari sekitaran kampung ini pasti juga ketemu. Nih mohon maaf ya bos. Bukannya kita nggak mau nyari. Tapi nih. Nah yuk, bagi duit. Ada berapa bang? 100. Aku bagi bang. Nih. Goyangin. Itu. Oh, dicari-cari rupanya kamu di sini nyet-nyet. Mancing nih, mancing. Kita dapat banyak, Bang. Mayan tuh. Sih. Anjir, ada spot bagus enggak ngomong-ngomong. Wah, punya aku dimakan, Bang. Tarik, Bang. Orangnya tuh punya aku juga nyet. Tarik. Dapat gede nih. Nah, itu lagi dimakan tuh. Galak banget di sini ya. Mantap sekali. Mantap. Dapat banyak nih. Mantap. Oh iya nih, ada tamu. Dari siang tadi dia, Bang. Jadi gini, Pot. Aku wah udah malam nih. Enggak enak sama Pak RT. Besok aja lagi ya namunya. Stres Putri. Aku dengar dari Lambe Turah di sini ada monster ya? Enggak ada. Apa yang aku Usagi Tsukino alias Sailor Moon. Melawan kebenaran. Masih kejahatan. Datang ke sini untuk membasmi monster. Enggak ada monster. Come on. Sini masuk. Basmi situ. Tuh sekarang ada. Wah, iya ada monster. Duh, gimana nih ya? Aduh, tenang saja. Jangan panik. Jangan juga piknik. Hei Anda, ya gak boleh pun. Ya udah gulung lagi bang. Orang ada monster yang lain panik kok malah piknik ya. Ih monsternya tak macam monster pun. Lihat monster itu sangat mengerikan. Tak mengerikan. Ngeri banget nih. Duh gimana lucu. Nih ya. Duh. Hati-hati jangan mendekat atau kalian akan digigit dan dicabik-cabik. Terus gimana nih? Aduh. Tenang, jangan takut. Hey monster, aku Sailor Moon, pahlawan kebenaran, pembasmi kejahatan. Dengan kekuatan bulan akan menghukummu. Macam papa Zola. Halo, Bul. Ya, masih lama enggak ke sininya? Ada monster ya? Iya nih, ada monster yang harus dihukum. Skip deh, kayaknya aku enggak bisa ke situ. Aku lagi ngisi hajatan. Maaf, Mbak, udah waktunya perform? Iya. Berawal dari temenan lama-lama manggil bapak. Lah kok nikah mama gue? Bulan enggak bisa ke sini. Lagu apa itu? Terus gimana nih? Itu monster kalau sampai nyerang kita duluan gimana? Kita harus berhati-hati untuk tidak masuk dalam jangkauan serangannya. Monster ini kelihatannya sangat kuat. Udah sakit. Lemah. Selai bewo. Dia mati. Eh, mati.
Abang, ini dia nih. Masa nyuri permen tai cicak di warung Po Alba? Nyuri permen apa nyuri tai cicak? Nyuri permen tai cicak, Bang. Berarti ada dua yang dicuri. Satu lah, Bang. Lah gimana sih? Dia nyuri permen apa nyuri tai cicak? Ah, nyuri permen tai cicak. Berarti dua-duanya dicuri. Satu, Bang. Satu kepalamu. Orang permen sama tai cicak kok. Permen doang, Bang. Permen doang. Enggak pakai tak. Jelasin. Gimana jelasinnya? Kalau cicak begini. Tolong jelasin. Bodo amat, bukan urusan gue. Cicak sesat. Ada duhul, pul. Ngapain sih merah-merah? Cicak sesat, Bang. Udah baik aku taruh meja. Suruh tolong jelasin. Eh, malah kabur. Dikasih hati, ngerogoh biji. Kesal kali lah aku, Bang. Yaelah, pul. Binatang kan gak punya akal. Kalau kelakuan yang gak ngakak, ya wajar. Gak usah marah-marah. Maklumin aja. Namanya juga binatang. Lega. Cicak sesat. Sesat, sesat, sesat. Belumnya habis. Apa boleh buat? Boom. Kali-kali balik. Pul, apa Bang? Tukeran tempat yuk. Enggak mau Bang. Ya udah. Udah ngaku aja kau nyuri permen di warung kan? Aku enggak nyuri. Ada dupul. Jangan asal nuduh pul. Nanti kamu kena pencemaran nama babi. Saksinya banyak Bang. Dia masukin permen ke tas. Bukannya bayar, dia lari keluar terus masuk mobil tinja. Sedan, hah? Mobil sedan. Sedan tahun berapa? 2011. Ngapain nanya itu si pul? Gak penting banget. Kilometernya berapa? Masih dikit, belum nyampe 10.000. Jarang dipakai ya? Iya, oli mesin udah ganti. Udah, oli mesin udah ganti. Pajak masih hidup, 100 juta nego lah. Tidak cuma kredit. Bentar ya, kita pikir-pikir dulu. Soalnya tabungan kita belum ada segitu. Emang di tabungan baru ada berapa? Baru 54.000. Ntar kalau udah 100 juta aku kabarin lagi. Masih lama dong. Keburu diambil yang punya, itu mobil sedan. Emang bukan punyamu ya? Bukan dong. Aku punya siapa? Ada mobil di parkiran aku ambil aja. Kamu apa pergi ambilin ya? Ya gimana ya, namanya juga hobi. Berarti benar kan kau ngambil permen di warung tadi? Aku gak ngambil permen. Alah buldog, coba buka tasmu. Nih, aku ngambil CCTV. Kenapa kamu ngambil CCTV? CCTV Bang, kenapa kamu ngambil CCTV? Iya biar gak ada barang bukti. Kalau gak ada barang bukti, ntar aku tinggal nangis-nangis ngarang cerita. Aku disolimi, aku disolimi. Wah, ini binatang gak benar nih. Gak usah banyak cincong, bawa ke sel langsung aja pun. Mau dibawa ke sel ke? Ujung-ujungnya aku bisa bebas. Duitku banyak, jabatan suamiku tinggi. Lawan dengan? Aduh, kalau ini sih mati nih. Pot, 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 pot. Ayai, di mana kamu? Halo, aku datang bawain kamu bunga nih. Ulala, bunga, sini. Enggak ah, enggak mau. Aku mau pulang. Aku jijik sama kamu. Bunga. Oh my god, udah capek-capek aku datang ke sini. Bawa bunga juga biar romantis. Kamu dipanggil enggak nongol-nongol sih, pot. Pot, keluar, pot. Enggak mau keluar, ini rumah gue bakar nih. Pot monyet gak suka cewek barbar. Ya udah gak jadi bakar. Nih aku buang. Kalau gak jadi itu dimatiin, bukannya dilempar. Bodoh. Kenapa Bang? Kebakaran. Kebakaran? Iya, kebakaran. Telat. Bagaimana ini Bang? Gimana ini Bang? Lambat ini. Aku gak mau jadi sapi panggang. Aku maunya jadi sapi goreng. Gimana ini Bang? Ambil air, ambil air. Air. Minum. Bukannya padam. Lega. Binatang. Apinya masih nyala nih. Apinya masih nyala. Dah iya ya. Disiram bego. Apanya? Pala bapak lu. Disiram apinya. Mohon maaf. Bisa cepet dipadamin gak apinya? Kenapa? Udah merembet ke tangan nih. Astaga. Ya kau jangan di situ lah Bang. Kan bisa lari pindah ke sini. Mager pul. Aduh. Aduh, kenapa? Masih panas? Udahlah, aku aja yang ambil air. Aku minum lagi, kita. Jauhnya dami air. Ingat, mau kemana? Mau ambil air? Rumahku kebakaran. Kau gak nanya aku dari mana? Kamu dari mana? Aku habis dari konter nyervis HP. Bisa banget. Udah jadi? Udah, Nyet. Habis berapa? 200 ribu? Murah ya? Mahal, Nyet. Di tempat lain cuma 100 ribu. Lah terus gimana? Akhirnya aku bayar 200 ribu. Tapi minta isiin game. Terus diisi gamenya. Diisi? Ada 10 lebih. Ya mantap. Iya, gamenya juga bagus-bagus. Udah merepet separuh badan. Monyet belum balik ya? Sabar, Bang. Bentar lagi paling. Susul kesana bilang suruh cepet balik. Bisa kali, Pul. Mager, Bang. Pul, Ami. Ayo, tolong. Ini ke kanan apa ke kiri ya? Ke kiri dulu kali. Aku lihat ada kotak item tadi. Ya,
Mudah-mudahan si Kasih dapat armor. Bakalah muka. Ngapain? Hah, kebakaran? Kenapa enggak lari? Mager. Mager. Udah habis. Ya Allah. So itu saja guys. So I tengok animasi Poptoon lucu banget sih. Aku enggak mau, aku enggak tahu apa yang aku mau bicara lagi. Lucu. Jadi aku harap kamu enjoy semuanya. Jangan lupa subscribe my YouTube channel. Okay, so bye-bye korang. Assalamualaikum and have a nice day.